Puluhan ribu massa memadati kawasan Tamrin, Jakarta Pusat untuk memperingati Hari Guru Sedunia. Guna memperingati Hari Pendidikan Nasional, diresmikan Kompas Corner pertama di Universitas Multimedia Nusantara, Gading Serpong. Banjir di kawasan Grogol, Jakarta Pusat semakin meninggi hingga memutus arus lalu lintas. Masyarakat terpaksa berjalan kaki untuk melewati jalan. Selamat siang saudara, jumpa lagi dengan kami dalam Unimedia Daily News. Hari ini tepat pada 1 Mei 2013, ribuan massa merayakan Hari Guru Sedunia di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan reporter kami Leonita di lapangan. Ya, selamat siang pemirsa, pada hari ini Rabu, tepatnya pada tanggal 1 Mei 2013, dirayakan pelaksanaan Hari Guru atau yang biasa disebut dengan May Day. Saat ini saya sedang berada di lokasi Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Beribuan massa yang melakukan demo guru dengan cara yang lebih tertib dan teratur dibandingkan dengan tahun lalu. Puluhan ribu buruh dari berbagai daerah berjalan menuju Istana Merdeka, Jakarta untuk memperingati Hari Guru Sedunia, May Day, Rabu 1 Mei 2013. Tuntutan buruh kali ini antara lain meminta pemerintah menyediakan rumah tinggal dan rumah sakit murah untuk buruh, serta menetapkan 1 Mei sebagai hari libur bagi buruh. Selain itu, para buruh juga menuntut mengenai perbaikan kualitas hidup dan upah yang belum terselesaikan. Para pengunjuk rasa akan beraksi di beberapa titik seperti Monas dan kantor kementerian terkait seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pertahanan, serta Kementerian Keuangan. Saya Renita melaporkan langsung dari Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Berbagai kelompok buruh dari seluruh kawasan Indonesia ikut berpartisipasi dalam memperingati May Day di Jakarta. Dan berikut wawancara kami dengan salah satu kelompok buruh dari Federasi Aspek Indonesia. Melakukan demo ini, Bapak mungkin ada tujuan tertentu untuk dari buruh ini, Pak? Tujuan Bapak ini apa? Ya, secara khusus tujuan kami di Serikat Pekerja Geraha Sarana Duta, yang mana ini adalah kami outsourcing di PT Telekomunikasi Indonesia. Dan sampai saat ini kami berselisih dengan pihak manajemen Geraha Sarana Duta, yang mana kami akan dialihkan kembali, tapi kami menolak karena PT Geraha Sarana Duta adalah penerima pekerjaan dari PT Telekomunikasi Indonesia. Oke, jadi harapan Bapak kedepannya pada bagi demo buruh ini apa? Harapannya kedepannya adalah berharap untuk menghapuskan sistem outsourcing yang merugikan kaum buruh dan menolak upah murah serta menjalankan jaminan sosial untuk jam sostum. Selama demo berlangsung, Polda Metro Jaya menurunkan ribuan pasukannya dan disebar di titik-titik tempat terjadinya demo. Keadaan ini juga dimanfaatkan oleh sejumlah pedagang untuk berjualan dan meraih keuntungan. Kekuatan yang dikerahkan 25.340 personil itu terdiri daripada anggota Polri dengan TNI, ditambah anggota Satpol PP, dan mereka tersebar di berbagai macam tempat dari mulai pemberangkatan di DPR, Istana Negara, Bundaran HI, dan bandara, ya, dan beberapa tempat lainnya di jalan-jalan. Jadi sampai saat ini situasi masih kondusif, tidak ada hal-hal yang seperti anarkis atau perkelahian, provokasi, tidak ada. Mudah-mudahan sampai selesai nanti bisa berjalan dengan lancar. Ya, Mas Matahari, udah dagang di sini dari jam berapa? Jam 6 tadi pagi. Jam 6 pagi, yeah. Sampai saat ini. Cuma di sini, yeah, aja atau berkeliling-keliling? Enggak, di sini aja. Penghasilannya lebih berapa kali lipat dibandingnya 6 sebelumnya? Janganlah. Berapa kali lipat naiknya kira-kira? Misalnya kalau hari-hari biasa dapat 100, sekarang bisa dapat 400. Oh, jadi 4 kali lipatnya ya? Iya. Yeah. Oke, terima kasih ya, Mas ya. Untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei, Universitas Multimedia Nusantara melakukan peresmian Kompas Corner di New Media Tower Universitas Multimedia Nusantara. Kompas Corner merupakan sebuah ruang interaksi dan kreasi bagi para mahasiswa. Pengisi acara dalam acara ini antara lain band akustik Efek Rumah Kaca, stand-up komedi Kompas TV, dan parade UKM UMM. Salah satu acara pembuka dalam peresmian Kompas Corner ini adalah acara talk show tentang Creative Trainer oleh public speaker Yoris Sebastian. Banjir di Jalan Esparman, Grogol, Jakarta Barat masih memutus arus lalu lintas kendaraan.
Ketinggian air hingga sore ini, tepatnya pukul 17.30, masih mencapai 50 hingga 60 cm. Jalur ini belum dapat dilintasi oleh kendaraan bermotor, namun terdapat jasa ojek gerobak bila pejalan kaki atau pengguna motor ingin melintasinya. Bantuan dari polisi berupa 2 buah perahu karet juga telah tiba di kawasan Grogol untuk membantu proses penyeberangan bagi pejalan kaki. Ya saudara, saat ini kami mempunyai satu sosok yang patut kita jadikan contoh dalam menjalani kehidupan. Bapak Matbari, laki-laki berusia 54 tahun yang dengan keterbatasan fisiknya, ia tetap mampu berjuang untuk menghidupi keluarganya. Ia tetap bekerja keras dengan senyuman dan tanpa pamrih. Mat Baril atau yang biasa dipanggil Babe adalah seorang penjual koran memiliki keterbatasan fisik. Meski begitu, ia tetap bekerja keras guna menyambung hidup setiap hari. Babe harus mengambil koran di agen koran sebelum matahari terbit. Babe juga harus mengantarkan koran-koran ke rumah pelanggan di wilayah Jelambar, Jakarta Barat. Ayah dari 3 orang anak ini terus berjuang untuk menafkahi keluarganya yang ada di Magelang. Saya Mat Baril, dulu saya bukan tukang koran, dulu saya supir, usia saya 52 tahun. Sebelumnya jadi tukang koran, saya kecelakaan tahun 93. Terus sebelumnya 93, saya pernah jadi supir 10 tahun. Kecelakaan saya naik mobil, naik bus, mau pulang kampung. Jadi ya, jadi busnya itu serempetan sama truk, tangan saya kegencet. Ya, jadi apa tuh, saya nggak bisa ini lagi gitu, nggak bisa kerja lagi gitu, saya terpaksa jual koran. Ya saudara, kita beralih ke berita mancanegara. Berikut kami sajikan liputan final Liga Champions 2013 Borussia Dortmund melawan Bayern Munchen. Minggu 26 Mei, Bayern Munchen berhasil keluar sebagai juara Liga Champions musim 2013 setelah mengalahkan Borussia Dortmund dengan skor tipis 1-2. Mario Mandzukic berhasil mencetak gol setelah mendapat umpan dari Arjen Robben pada menit ke-59. Di menit 68, Dante yang melanggar Reus membuahkan Dortmund mendapat hadiah di titik putih. Alhasil, Gundogan yang bertugas sebagai eksekutor mampu menyamakan kedudukan satu sama. Namun, Robben mampu mencetak gol penentu kemenangan di menit 88. Kemenangan ini merupakan penantian panjang Munchen setelah 2 tahun sebelumnya keluar sebagai runner-up secara berturut-turut. Demikian perjumpaan kita siang ini. Nantikan informasi kami selanjutnya pukul 6 mendatang. Saya Jessica Lim, ini Media Daily News.